Jadi ini cukup mudah, cukup simpel kita praktekkan di rumah kita nantinya, teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Solo Kreatif, tentunya membahas seputaran ide kreatif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja di video kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman ya. Tentunya ini sangat-sangat bermanfaat sekali teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman cara mengusir kecoa ya. Tentunya dengan bahan-bahan yang sangat mudah sekali kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Tentunya di rumah teman-teman juga sudah mempunyai bahan-bahan yang akan kita siapkan ini ya. Jadi ini cukup mudah, cukup simpel kita praktekkan di rumah kita nantinya teman-teman. Dan nantinya teman-teman juga bisa membuatnya nanti di rumah masing-masing ya. Jadi langsung saja kita akan siapkan bahan-bahan yang harus kita perlukan teman-teman. Oke teman-teman, bahan-bahan yang kita perlukan antara lain ya. Ini teman-teman, kita siapkan yang pertama ketumbar bubuk seperti ini ya. Tentunya ini sangat mudah sekali kita dapatkan teman-teman. Namun jika di rumah teman-teman tidak memiliki bahan-bahan seperti ini, bisa dibeli di warung-warung terdekat di rumah kita masing-masing ya. Dan ini harganya pun sangat-sangat terjangkau sekali teman-teman. Dan di video kali ini cukup mudah, cukup simpel kita praktekkan untuk mengusir kecoa di rumah kita ya. Karena kecoa itu sangat-sangat berbahaya juga ya teman-teman. Karena baunya juga sangat-sangat bau ya. Dan racunnya juga sangat-sangat berbahaya teman-teman. Apalagi jika sempat hinggap atau masuk ke makanan kita teman-teman. Dan di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentunya dengan trik dan tip yang sangat-sangat sederhana sekali ya. Oke teman-teman, langsung saja kita siapkan wadahnya seperti ini ya. Ini saya sudah siapkan botol kisper bekas teman-teman. Bertepatan ini sudah saya isi air terlebih dahulu ya. Dan ini sangat mudah juga kita dapatkan botol seperti ini ya. Langsung saja kita buka teman-teman. Oke teman-teman, ketumbar bubuk ini kemudian kita akan masukkan ke dalam botol kisper bekas ini ya. Jadi kita akan campur dengan air yang ada di dalam botol ini teman-teman. Jadi caranya ini cukup mudah, cukup simpel kita praktekkan nantinya di rumah kita masing-masing ya. Karena ini sangat ampuh untuk mengusir kecoa di rumah kita teman-teman. Karena kecoa itu sangat tidak suka dengan bau yang sangat menyengat teman-teman. Dan ketumbar bubuk ini salah satu yang paling tidak disukai oleh kecoa ya. Oke teman-teman, kita masukkan secukupnya saja ya. Jadi kita kira-kira saja teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini sudah saya masukkan ke dalam botolnya teman-teman. Kemudian kita tutup kembali ya. Kita tutup botolnya ini. Kemudian kita kocok teman-teman. Kita kocok sampai betul-betul merata ya. Jadi sampai betul-betul menyatu dengan airnya teman-teman. Ini sangat mudah sekali teman-teman, sangat simpel sekali kita praktekkan di rumah kita masing-masing ya. Oke teman-teman, bahan yang kedua ini sudah saya siapkan juga kopi ya. Ini kopi ini salah satu yang tidak disukai oleh kecoa teman-teman. Jadi jika teman-teman mempunyai kopi di rumah, bisa juga ditaburkan bubuknya ya. Itu sangat-sangat tidak disukai oleh kecoa teman-teman. Namun di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman dengan metode seperti ini ya.
Nah, kita akan masukkan saja ke dalam botol ini, teman-teman. Jadi, kita akan campur dengan ketumbar bubuknya, ya. Kita masukkan saja semuanya, teman-teman. Ini sangat mudah, sangat simpel. Kita praktekkan di rumah kita masing-masing, ya. Ini salah satu yang sangat tidak disukai oleh kecoa, teman-teman. Oke, teman-teman, nah, seperti ini ya. Kemudian kita tutup lagi, teman-teman. Selanjutnya kita kocok kembali, teman-teman. Jadi kita kocok secara perlahan saja ya. Ini sangat ampuh untuk mengusir kecoa di rumah kita, teman-teman. Oke, teman-teman, nah seperti ini modelnya ya, seperti ini bentuknya. Nah, ini caranya ini cukup mudah, cukup simpel. Kita praktekkan di rumah kita masing-masing, teman-teman. Dan bahan-bahannya pun sangat mudah sekali kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Insya Allah ini sangat bermanfaat ya. Tentunya apabila di rumah teman-teman sangat banyak kecoa ya. Jadi bisa ditumpas dengan ramuan yang sangat sederhana ini teman-teman. Jadi caranya cukup mudah, cukup kita semprotkan di area-area yang sering dilalui oleh kecoa teman-teman. Biasanya kecoa itu sering lalu-lalang di baik itu di wastafel atau memang di tempat-tempat yang sering banyak-banyak sisa makanan ya. Jadi cukup kita semprotkan saja ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu isi video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video ini boleh bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat mantap sekali teman-teman.